Batas satu.
mahasiswa administrasi bisnis Jawa Tengah. Erina Gudono, Master of Public Administration Student, Daerah Istimewa Yogyakarta. Thank you.
Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Sulawesi Tengah. KCL Pranimawe, Bachelor of Business Administration, Sulawesi Utara. Rafa Mutiara Putri, model Gorontalo. Jasmine Cordillard, interior designer, Maluku. Gusti Aerodisa Pusmayuda, mahasiswi entrepreneurship and leadership, Maluku Utara. Dari Evelyn Gunawijaya serta perhiasan rancangan dari Monis Made, tata rias dari Beauty Queen Series by Mustika Ratu, High Beauty Makeup with Skincare Benefit. Kalau ada lagi yang yes. Dan saat itu seluruh 44 finalis dan 300 dunia
menginap di The Iconic Luxury Hotel, The Westin Hotel Jakarta. Keren abis, tapi yang setuju malam hari ini penampilannya Patricia Gao gak kalah cantik dengan para finalis, tepuk tangan meriah. Thank you, thank you, thank you, thank you. Ini juga dari Evelyn Gunawijaya dong. Kamu juga gak kalah keren loh, Coki. Terima kasih, ini berkat Double L Uomo. Terima kasih untuk dukungannya. Dan malam ini sangat meriah, kita setuju semuanya. That's right. Dan di awal tadi kita sudah melihat penampilan kolaborasi Trio Romansa bersama dengan 44 finalis Putri Indonesia 2022 yang telah berhasil memukau semuanya. Tepuk tangan lagi dong sekali lagi. Keren, keren. Dan ditambah dengan surprise dance mendung tanpa udan yang membuat semua penonton di sini ikut berjoget ya. Dan pastinya ditambah dengan alunan-alunan lagu yang pastinya seru banget ya. Dan pastinya juga diiringi oleh Andi Rianto. Genta Orkestra, Mas Andi. Welcome back. Keren ya. Keren banget pokoknya. Saya dan Patricia, kami semua, kita semua para pageant lovers rindu kangen ketemu seperti ini lagi karena acara ini sempat absen 1 tahun di tahun 2021 karena pandemi COVID-19. Maka hari ini bukan hanya rasa syukur yang kita harus angkat tapi juga sukacita dan kegembiraannya karena kita semua kembali bisa menjadi saksi lahirnya Putri Indonesia 2022. Dan dengan mengusung tema Borobudur, kami ingin menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia kaya akan budaya. Salah satunya adalah Candi Borobudur yang merupakan peninggalan leluhur yang menyimpan sejarah di balik keindahan dan kemegahannya. Dan kemegahan, kekokohan Borobudur yang tersusun dari 73 stupa menginspirasi kita semua untuk tetap berdiri tegak, berjuang melewati masa sulit ini. Menyebar kebaikan, menjadi pahlawan untuk diri kita sendiri maupun orang lain sesuai dengan slogan yang kami usung, Everyday Heroes. Dan hari ini ada 44 finalis terbaik perwakilan dari 34 provinsi yang ada di tanah air yang akan melanjutkan perjuangan mereka di malam puncak Putri Indonesia 2022. Tapi hanya ada satu saja, sekali lagi hanya ada satu orang yang berhak mengenakan mahkota Putri Indonesia 2022. Dan sebelumnya malam hari ini saya juga ingin menyapa ya yang sudah hadir semuanya di sini dan pastinya ada tamu-tamu VIP kita. Selamat datang kepada Ibu Putri Kus Wisnuwardani selaku anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia. Selamat datang Ibu. Terima kasih Bu sudah konsisten menyelenggarakan acara ini dan kami juga ingin menyapa seluruh jajaran direksi dan komisaris PT Mustika Ratu TBK dan seluruh tamu kehormatan di hadapan kami. Ya, yes, dan tentunya telah hadir juga bersama kami di sini para dewan juri yang siap bertugas untuk menilai dan menentukan siapakah yang berhak menjadi Putri Indonesia 2022. Kita mulai dengan yang pertama, inilah juri Frederica Alexis Kahl, Putri Indonesia 2019. Dan top 10 of Miss Universe 2019, Frederica. I love the energy. Dan selamat datang juga kepada ibu juri kita, Ibu Kusuma Ida Anjani, Direktur PT Mustika Ratu TBK dan Ketua Pemilihan Putri Indonesia 2022, sekaligus cucu dari Ibu BRA Muryati Sudibyo. Selamat malam kepada juri kami berikutnya, Bapak Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Selamat datang Bapak dan juga selamat datang kepada Ibu Kusuma Dewi Sutanto, selaku Ketua Bidang Organisasi Yayasan Putri Indonesia. Selamat malam kami ucapkan kepada juri berikutnya, Ibu Puan Maharani, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dan Dewan Juri kita selanjutnya, selamat datang Bapak Triawan Munaf, Komisaris In Journey. Selamat malam, juri berikutnya selamat datang dan selamat bergabung kepada Anya Geraldine, sang aktris.
selanjutnya last but not least Bapak Mega Angkasa, the head of communication PT Musika Ratu TBK dan Yayasan Putri Indonesia. Sekali lagi selamat bertugas untuk para dewan juri. Sebagai informasi, penilaian para finalis bukan hanya dari fisik saja, tetapi kemampuan berpikir dan kemampuan bersosialisasi mereka. Serta nih yang paling penting, keputusan juri itu bersifat mutlak. Dan para pemirsa, Anda masih bisa mendukung Putri Indonesia favorit kamu untuk melaju ke 11 besar. Caranya bagaimana? Pemungutan suara, voting melalui website vote.putri-indonesia.com. Dan voting akan ditutup sebentar lagi. Jadi tolong pastikan kalau kamu sudah mendukung finalis favorit kamu. Yes, dan malam ini merupakan malam yang luar biasa. Akan ada banyak kejutan yang akan terjadi. Makanya seluruh pemirsa jangan kemana-mana. Karena tidak lama lagi kita akan melihat siapa sajakah finalis yang akan lolos ke 11 besar. Pastinya udah pada gak sabar dong ya kan? Sabar sebentar lagi. Sebelum itu terjadi, mari kita sama-sama menyaksikan sapaan dari pendiri Yayasan Putri Indonesia, Ibu Muriati Sudibyo. Selamat malam. Saya Muriati Sudibyo mengucapkan selamat datang untuk 44 putri terbaik perwakilan dari 34 provinsi di Indonesia. Selamat bergabung di Putri Indonesia 2022. Siapapun yang menjadi pemenang nantinya akan mewakili Indonesia di ajang internasionalnya. Berikanlah yang terbaik dan harumkan nama baik Indonesia. Selamat berjuang.